بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطاهرين اجمعين اما بعد ايها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا لعنكم ترحمون Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah membicarakan tafsir ayat yang ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ala ketahuilah lillahi kepunyaan Allah atau untuk Allah milik Allah. Ad-dinul khalis agama yang murni yang bersih artinya agama amalan-amalan agama yang dilakukan oleh manusia dengan niat yang ikhlas hanya itu yang Allah punya yang Allah mau terima tapi kalau tidak ikhlas kalau ibadah itu dilakukan atau amalan itu dilakukan tidak karena Allah Allah tidak mau menerima itu ya itu ini penting buat kita semua. Jadi kita diajari untuk belajar menjadi orang yang ikhlas. Karena yang paling sulit itu ya ikhlas. Beramalnya itu gampang. Asal orang sudah tahu dia bisa beramal. Tapi niatnya ikhlas apa enggak, nah itu yang perlu kita jaga. Selalu berusaha ikhlas. Karena setan itu tidak akan bisa menggoda orang yang ikhlas. Kalau kita masih bisa tergoda oleh setan, itu tandanya kita ini belum ikhlas. Ukurannya gitu saja: ada orang mencaci maki kita, ada orang ngomongin kita, omongan itu omongan yang menyakitkan hati, lalu kita marah. Itu tanda bahwa kita belum ikhlas nah, Ngapain orang ngomongin kita-kita sakit hati ngapain Kita beramal bukan karena dia kok Kita beramal tuh untuk Allah Kita beramal tuh karena Allah Orang ngomongin kita dia yang berdosa Kita diomongin jelek biar aja Asal kita nggak seperti itu tenang aja. Nah kalau kebetulan kita seperti itu yang diomongin orang, ya kita harus mengoreksi diri. Oh aku masih gitu ya. Orang-orang bilang aku begini ya. Iya ya, aku kok masih begini ya. Justru kita, oh terima kasih diingatkan, terima kasih masih ada yang mau mengingatkan, masih ada yang berani mengingatkan. Nah, sampean mengingatkan orang yang lebih rendah dari sampean kedudukannya, status sosialnya, itu lebih mudah daripada mengingatkan orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita, lebih tinggi sosial status sosialnya, lebih tinggi pangkatnya. Oh, lebih berat itu. Makanya ngingatin orang biasa gampang. Coba sampean ngingatin presiden. Berani sampean? Oh, enggak berani presiden kok diingetin. Ya. Makanya ada ah nanti sajalah. Kita bicara itu nanti aja. Belum sampai <tuh> ilmu sampean belum sampai. Ya, baca Quran aja masih salah-salah kok. Mau usah sampaikan yang lebih tinggi nanti khawatir salah paham. Jadi ala lillahi dinul Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang lurus Artinya kalau agama malah malahan agama itu dijalani tidak Dengan niat yang bersih, yang murni Murni dari syirik terutama Atau murni dari kemunafikan Atau murni dari kekafiran Jadi Islam itu agama yang bersih ya Ibarat logam mulia itu ya semisal emas itu Islam itu seperti emas emas putih apa emas kuning itu atau per, atau berlian atau intan permata atau apalah pokoknya benda mulia dia itu Islam itu tidak bisa dicampur dengan apapun selain dari Islam tidak bisa kalau Islam itu dicampur dengan ajaran lain yang rusak itu Islamnya yang kalah itu Islamnya atau Islam itu bisa diibarkan sebagai hidangan Hidangan Seperti kata Allah dalam surat Al-Ma'idah Al-Ma'idah itu artinya hidangan Jadi agama Islam itu ibaratnya hidangan yang enak Yang bersih, yang halal Enak ya, Nyaman Tidak menyebabkan penyakit Nah Ibarat hidangan yang enak Islam itu tidak bisa dicampur oleh hidangan yang lain atau dicampur dengan benda atau barang yang lain. Satu kuali gulai. Jadi ibarat hidangan agama Islam itu makanan atau hidangan yang enaknya seperti apapun seperti gulai ke kemarin itu saya bilang itu seperti gulai tadi atau soto Banjar atau apalah yang sampean bilang enak nih lauknya ini coba sampean kasih minyak tanah setetes saja situ lain sudah berubah satu tetes minyak tanah tuh mengalahkan satu kuali apa yang namanya itu gulai tadi hidangan tadi Sampai percaya enggak? Nah yaitu Islam itu tidak bisa dicampuri dengan selain Islam sedikit pun tidak bisa. Kalau Islam dicampur dengan sedikit saja ajaran yang di luar Islam yang kalah Islamnya. Makanya agama yang bersih adinul ad kholis itu hanya milik Allah. Allah itu hanya mau menerima agama yang bersih yang dijalani oleh manusia yang niatnya ikhlas karena Allah dan yang dijalani oleh manusia ajaran Islam yang murni, yang bersih. Yang murni bersih dari kesirikan, dari kemunafikan, dari kekafiran, dari kefasikan, dan seterusnya, dari kezoliman. Orang Islam itu tidak boleh zolim, tidak boleh fasik, tidak boleh munafik, tidak boleh syirik. Tahu lagi? Ya, tidak boleh. Karena kalau kita fasik, agama kita rusak. Kita syirik, agama kita rusak. Kita munafik, agama kita rusak. Atau kita dolim, berbuat dolim, itu merusak agama kita juga, perbuatan dolim kita. Begitu loh, ini yang dimaksud dengan Alalillahi dinul kholis Ketahuilah, hei orang-orang Mekah, hei manusia Kebunyaan Allah lah ad din al Yang ikhlas, yang bersih yang murni. Kamu jangan seperti orang-orang Mekah itu, yaitu waladina dan orang-orang yang ittakhudu min aulia. Dan mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong, pelindung-pelindung atau Tuhan-Tuhan atau kekasih-kekasih mereka. Mereka berkata, Mana buduhum illa liqaribuna ilallahi kami tidak menyembah mereka berhala-berhala ini, melainkan kami hanya mau mendekatkan supaya berhala-berhala ini mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi walaupun orang musyrik Mekah itu sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mereka menyembah patung, menyembah berhala, berdoa di depan patung, di depan berhala itu salah. Mereka tetap merasa itu benar. Nah, orang kalau sudah merasa benar dengan apa yang dia lakukan, itu enggak bisa diingetin, itu enggak bisa, Pak. Kalau orang sudah merasa benar dengan apa yang dia lakukan, kita tidak akan bisa mengingatkan orang itu, enggak bisa. Yang bisa merubah orang itu menjadi sadar bahwa yang dia perbuat adalah salah, itu cuma Allah saja hanya Allah saja. Selain Allah tidak bisa. Makanya kalau ada orang kita ingatkan, kita ingetin dia, kita peringatkan, dia tidak bisa menerima. Itu artinya apa yang dia perbuat itu menurut dia itu benar, menurut dia itu baik. Padahal Islam mengajarkan yang namanya baik itu apa? Yang namanya benar itu apa? Itu Islam sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Jadi, apa yang diajarkan oleh Islam dalam Al-Quran ini, itulah yang benar dan itulah yang baik. Kalau ada orang beramal tidak sesuai dengan Al-Quran, yang salah itu bukan Al-Qurannya, orangnya itu yang salah. Karena Al-Quran ini produk dari Allah, ini kalamullah Al-Quran itu. Firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah Dan Allah itu maha mulia Melebihi dari kemuliaan seorang raja atau seorang presiden Yang manapun presidennya ya, Presiden sehebat apapun, semulia apapun Dengan Allah itu tidak ada apa-apanya Demikian juga ucapan presiden yang mulia Tuhan presiden yang mulia dengan Allah tuannya manusia ini Gak ada apa-apanya Pak Nah karena ada orang-orang kafir, kures, ada orang-orang musyrik, mereka penyembah-penyembah berhala yang merasa benar dengan perbuatan mereka. Allah kemudian berfirman di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya. Inna allaha yahkumu bainahum fima fihi Inna Allah sesungguhnya Allah. Ya Pak Bu, kalau ada tulisan Inna allah, misalnya ini nggak ada tanda-tanda bacanya, harokatnya nggak ada. Kalau Hamzahnya di bawah sini ini berarti membacanya I. Kalau Hamzahnya di atas membacanya A, walaupun nggak ada harokatnya. Dan kalau ada Inna di depan atau ada Anna ini kalimat allahu berubah menjadi allaha. Asalnya ini allahu. Semua isim, semua fiil itu asalnya marfu. Dia bisa berubah menjadi mansub maupun majrur karena pengaruh kata-kata yang lain, adat. Karena pengaruh dari yang bisa merubah fiil maupun isim menjadi keluar dari kebiasaan entah menjadi mansub atau menjadi majrur. Nah, kalau isim menjadi majrur atau mansub. Kalau fiil karena pengaruh kata lainnya bisa menjadi berubah yang semula marfu menjadi mansub atau majzum. Fiil nggak bisa menjadi majrur. Nggak ada fiil yang majrur itu nggak ada. Demikian juga nggak ada isim yang majzum yang bersukun itu nggak ada. Saya ngomong begini yang bisa ngerti cuma orang yang sudah paham bahasa Arab. Kalau sampean enggak paham, omongan saya tadi berarti sama belum paham. Apa kuih majrur? Apa itu mansub? Apa itu marfu? Nah, ya, berarti belum paham. Belajar. Belajar bahasa Arab itu perlu, perlu. Karena yang kita baca ini Al-Qur'an ini berbahasa Arab, bukan berbahasa Mandarin, bukan bahasa Inggris, bukan Jepang, bukan Cina, bukan bahasa Jawa bukan bahasa mana-mana tapi bahasanya Allah. Ah kembali sini ya. Allah berfirman, <tuh> "Innallaha yahkumu bainahum, inna Allah sesungguhnya Allah yahkumu akan memutuskan, akan menghukumi bainahum di antara mereka fima pada apa yang hum mereka fihi di dalamnya Yah, mereka berselisih. Ini tafsirnya di sini, di bawah ini. Nah. Oh, kemarin-kemarin kita baru sampai sini, ya, ketinggalan ini. Nah, sebelum saya bawa Anda ke tafsir tadi, bahwa Allah akan memutuskan manusia eh, dari apa yang mereka perselisihkan ini menyambung yang kemarin bahwa alalillahi dinul kholis gitu kan ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang murni ma apa namanya wa qalu oh mana buduhum ya illa liyuqarribuna itu perkataan orang musyrik kan begitu ya kami tidak menyembah mereka berhala-berhala Melainkan kami hanya menginginkan supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu mereka kan bilang begitu. Nah, Ibnu Katsir membawakan keterangan begini. Ini keterangan yang dibawakan oleh Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Nah, keterangan Ibnu Katsir ini, tafsir Ibnu Katsir ini yang di sini ini bagus, lebih bagus daripada yang ada di tafsir Al-Baghawi. Walaupun Ibnu Katsir itu juniornya Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi itu hidupnya sekitar tahun 500 Hijriah, Ibnu Katsir itu sekitar tahun 700 Hijriah. Jadi selisih 200 tahun. Tapi Ibnu Katsir lebih piawai, lebih pakar menjelaskan ayat-ayat Quran daripada Imam Al-Baghawi kalau dilihat melihat dari kitab tafsirnya. Ya, dalam menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir eh, mengatakan menuliskan seperti ini ya, bahwa apa yang dikatakan oleh orang musyrik, mereka sebenarnya tidak menyembah patung, mereka hanya ingin supaya patung-patung itu menjadi wasilah, menjadi perantara, atau mendekatkan supaya patung-patung tadi mendekatkan mereka kepada Allah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa subah ini subhat ini, ya. Alati musyrikun fi yang telah dipegang teguh oleh musyrik orang-orang musyrik di masa yang dahulu maupun di masa yang belakangan. Padahal wajah humur rusul, padahal telah datang kepada mereka ar rusul, para rasul. Salawatullahi wasalamuhu alaihim. Semoga salawat Allah dan salam Allah mengenai mereka. Ajmain. Ya, birod diha dengan menolak pikiran atau pendapat seperti itu, perkataan seperti itu, wanahi dan dengan Allah menurunkan keterangan larangan dari berkata seperti itu atau berpikiran seperti itu atau berkeyakinan seperti itu. Jadi orang berkeyakinan bahwa dia menyembah patung dengan harapan patung itu menjadi perantara dia dengan Allah. Itu keyakinan yang salah. Ya. Padahal Allah itu mengajarkan kepada kita, ya Allah itu mengajarkan kepada kita melarang itu buat dakwati dan Allah mengajarkan kita dakwah, wa dakwati dan Allah telah menurunkan atau ini tadi dibaca majrur dimulai dari nah ini fi eh, apa namanya nah ini birot diha Allah telah menurunkan keterangan dalam Al-Qur'an maupun dalam Injil maupun dalam Taurat dalam Injil yang turun kepada Nabi Isa Al-Masih alaihi salam dan dalam Taurat yang turun kepada Musa alaihi salam itu sama keterangannya bahwa telah diturunkan firman Tuhan firman Allah yang isinya itu Allah telah menurunkan keterangan yang dengan keterangan itu birod diha dengan keterangan yang menolak pendapat atau keyakinan seperti itu anha dan larangan darinya wadakwati dan Allah telah menurunkan dakwah seruan ila kepada ifrodil ibadati ifrod menyendirikan mengesahkan al ibadah Peribadahan lillah hanya untuk Allah wahdahu sendirian dia, sendirian saja yang yang maha esa itu. La syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna dan bahwasanya inilah syai'un sesuatu apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik Mekah adalah sesuatu yang ahul musyrikun telah dibuat-buat oleh orang-orang yang musyrik orang-orang musyrik itu yang mengada-ngada menduga-duga ya yang menduga-menduga min indi anfusihim dari arah mereka sendiri ya, yang mereka karang-karang dari diri mereka sendiri kata Ibnu Katsir begitu yang lam ya'zan yang, yang yang lam ya'dzanillah Allah tidak mengizinkan bihi dalam hal yang seperti itu. dan Allah tidak ridho bihi dengannya. Allah tidak ridho kepada keyakinan yang seperti itu bahwa menyembah Allah tuh harus melalui perantara. Itu Allah nggak membenarkan dan dan tidak mengizinkan. Bal bahkan abghadahu Allah memurkainya wa anhu dan Allah telah melarang dari perbuatan seperti itu. Jadi perbuatan melaksanakan ajaran agama, mengamalkan amalan agama melalui wasilah, melalui perantara itu dilarang keras. Makanya kalau kita datang ziarah kubur, kuburan wali songo kah, kuburan guru ijai kah, misalnya atau kuburan orang-orang soleh itu, kita berdoa di kubur itu bukan meminta kepada orang yang di dalam kubur itu, bukan. Tidak boleh kita seperti itu. Mintanya kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta supaya yang dikubur ini Allahumma firlahu ya Allah ampunilah untuknya, ya apa warhamhu dan belas kasihanilah dia, beri rahmatlah kepadanya, wa anhu dan maafkanlah dia Allah, wa akrim nuzulahu dan muliakanlah tempat masuknya ya Allah dan seterusnya. Wanawir kobrohu kobrohu terangilah kuburnya wawasik kubrohu dan luaskanlah kuburnya ya Allah wanakihi min al kama minat tanas dan bersihkanlah dia dari segala kotoran kotoran ya dari segala dosa dan segala kesalahan seperti dibersihkannya kain yang putih dari kotoran kotoran wa jannata dan masukkanlah dia ke dalam surga ya Allah wa khihi nar, wa qabri wa nar, dan selamatkanlah dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Kita berdoa seperti itu untuk orang yang di dalam kubur tadi. Ya, tidak meminta kepada orang yang dikubur itu. Nah, kemudian sebagai bukti bahwa Allah sudah menurunkan Penolakan pemahaman yang keliru tadi ada tersebut dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36, dimana dalam surat ini Allah Ta'ala berfirman, "Waalaikumsalam, billahi akhirat, 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 fi akhirat, ummatir rasulah, ani ani abudullah wajtani ini walakad dan sungguh-sungguh wa artinya dan la artinya sungguh kod juga sungguh walakad dan sungguh-sungguh Ba'asna kami telah mengutus, kami Allah pernah mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan seorang rasul kepada umatnya nabi nuh diutuslah nabi nuh kepada umatnya nabi isa diutus nabi isa kepada umatnya nabi ibrahim diutus nabi ibrahim dan seterusnya kami sudah mengutus di setiap umat itu seorang rasul semua rasul-rasul Allah mulai dari rasul yang pertama Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang pertama Nabi Adam. Tapi rasul yang pertama bukan Adam alaihi salam. Adam alaihi salam itu bukan rasul tapi nabi. Beliau tidak dibebani risalah. Nabi yang pertama kali diberi oleh Allah risalah untuk disampaikan kepada umatnya, rasul yang pertama adalah Rasulullah Nuh alaihi salam. Allah sudah pernah mengutus Nabi Nuh, kemudian di belakangnya lagi, di belakangnya lagi, di belakangnya lagi, sampai kepada Nabi Ibrahim diutus pula, di belakangnya Nabi Ibrahim lagi diutus Nabi Musa alaihissalam, di belakang Nabi Musa alaihissalam diutus lagi Nabi Isa alaihissalam. Semuanya itu diutus oleh Allah, seruannya sama, ajakannya sama, dakwahnya sama. Apa isi dakwahnya? Ani budullah ani budullah an bahwasanya ubudu menyembahlah kalian beribadahlah kalian mengabdilah kalian semua wahai manusia Allah kepada Allah Wajetani bu dan jauhilah dan menjauhlah kalian semua atau jauhilah oleh kalian apa yang harus dijauhi at-thuhut itu tohut artinya sesuatu yang melampaui batas para ahli tafsir kebanyakan menjelaskan bahwa kata-kata tohut dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah setan ya Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah setan. Kenapa setan dibilang oleh Allah sebagai tauhud? Karena setan itu yang pertama kali berbuat toho. Tauhud itu pelakunya, ya perbuatannya disebut toho, melampaui batas. Tauhud itu bendanya, barangnya, yang menyebabkan manusia melampaui batas itu tohut. Nah, perbuatan manusia yang melampaui batas, nam, disebut perbuatan yang toho. Toho itu perbuatannya, amalannya yang melampaui batas-batas yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, yang menyebabkan manusia berbuat tohut, berbuat toho itu disebut tohut. Kita ini melanggar batas Allah karena tohut. Nah, Tohut itu asalnya adalah setan, tapi ulama sebagiannya lagi mengatakan bukan hanya setan yang bisa membuat manusia menyimpang dari kebenaran, bukan hanya setan yang bisa membuat manusia tidak mau kepada agama, bukan hanya setan. Awalnya memang hanya setan, awal mulanya, tapi setan itu punya taktik, punya trik-trik, punya apa cara-cara punya sistem sistem yang bisa mengendalikan manusia yang baik menjadi buruk menjadi jahat manusia yang awalnya baik menjadi jahat itu karena pengaruh setan nah setan itu bisa ada dalam diri kita bisa ada pada orang yang datang kepada kita wujudnya orang tapi sebetulnya itu setan Kenapa? Karena dia mengajak kita menyimpang dari ajaran Allah, melampaui batas-batas dari Allah. Set apa? Apa namanya? Setan tadi bisa datang kepada kita berupa uang. Karena uanglah, ya, uang itu bisa menjadi tohut. Tohut itu bisa berupa uang yang datang kepada kita duit yang banyak, yang gara-gara duit yang banyak itu kita memutuskan sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, ...mustinya ini orang ini dihukum bebas ini... ...atau denda saja, bayar denda. Nah, sudah melanggar prokes. Atau dia ngomong bohong. Dia setelah ngomong bohong... ...membikin keonaran dan sebagainya... ...sehingga harus dihukum 4 tahun. Wah, 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 wah. Sementara ada seorang yang berbuat... ...tindak pidana korupsi... ...melarikan diri pula ketika sudah difonis... Ya kemudian dia apa namanya? Menyuap lagi. Sudah berapa berapa perbuatan yang melanggar hukum itu dia kerjakan. Tapi fonisnya sama, empat tahun. Merugikan negara miliaran, Masa, eh, bukan miliaran triliun. Coba pakai akal pikiran sampean. Perbuatan yang hukumannya sama, tapi yang ini perbuatannya cuma ngomong saya tidak sakit. Oh begitu aja, saya tidak sakit. Karena menurutnya memang betul saya nggak sakit, nggak merasakan apa-apa kok. Tapi setelah diperiksa PCR positif, loh, kamu sakit. Covid kok bilang nggak sakit. Loh, memang saya nggak merasakan apa-apa kok. Nah, dia ngomong saya tidak sakit tuh, dibilang menipu, berbohong. Nah, kalau orang yang menipu berbohong dihukum 4 tahun yang pernah berbohong, banyak berbohong itu loh. Nanti akan saya akan begini, nanti aku akan ini, akan ini. Bohong sampai sekarang gak dikerjakan kok. Kenapa gak dihukum? Ayo, ayo. Pikirannya dipakai. Gak adil itu. Nah itu manusia bisa berbuat yang melampaui batas seperti itu karena duit itu Pak. Karena duit itu. Atau karena jabatan yang diiming-imingkan. Atau karena tekanan Tekanan, tekanan dari orang yang lebih tinggi dari dia, awas ya kalau kamu tidak berbuat begitu, kamu mati, ya, atau keluargamu dan kamu mati. Takut-takut begitu takut, orang takut. Nah Kalau orang beriman dia tidak takut. Kalau dia dipaksa untuk berbuat begitu padahal itu melanggar misalnya ya melanggar aturan Allah dia nggak akan jalani. Dia lebih takut kepada Allah daripada kepada ancaman manusia. Ya, karena kalau dia lebih takut kepada manusia nanti. Kita ini kalau kita ini lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, kita yang akan masuk neraka bersama orang yang kita takuti itu tadi. Dan Allah tidak mau menolong kita karena kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Itu loh pak ujian orang yang beriman itu. Seruan semua Rasul itu sama agar, agar manusia menyembah kepada Allah saja, taat kepada Allah saja, dan mengabdi kepada Allah saja, wajib dan agar manusia menjauhi tohud. Jangan dekat-dekat setan, jangan dekat-dekat orang besar, orang yang bisa mempengaruhi kamu menjadi buruk. Jangan kamu dekati. Fir'aun itu disebut tauhud juga itu perbuatan Fir'aun itu tauho. Itu di dalam Quran itu. Apa apa? Apa itu ayatnya? Hal hal ataka hadis Musa itu. Sudahkah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa? idnada rabbahu ketika memanggil dia Tuhannya ketika Robnya Allah memanggil dia bil di suatu lembah yang suci yang disucikan tua yang bernama lembah tua fir'aun ya. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah di lembah tua di bukit Tursina sana daerah Israel sana Darah Palestina sana. Dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat. Ya, salah satu firman Allah dalam Taurat kepada Nabi Musa, "Idhab ila Firaun, idhab ila Firaun, pergilah kamu wahai Musa kepada Firaun, raja kamu itu, rajanya Bani Israel dan rajanya orang-orang Kipti itu." Innahu toho sesungguhnya dia Fir'aun itu telah toho, telah berbuat yang melampaui batas, karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus ditaati perintahnya dan tidak boleh tidak ditaati. Kalau ditaati di penjara. Di orang yang berkuasa memenjarakan banyak orang itu sama dengan Fir'aun. Makanya sampean kalau jadi penguasa jangan suka memasukkan orang ke penjara apalagi hanya karena masalah kecil. Makanya sama kalau jadi hakim, jadilah hakim yang takut kepada Allah, jadi jaksa, jadilah jaksa yang bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah, jadi polisi, jadilah polisi yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah gitu loh Pak. Lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia supaya nanti di akhirat tidak celaka, tidak menjadi toho seperti Fir'aun. Ini surat An-Nahl. Ada lagi surat yang lain kata Yudhukasir. Wa ma arsalna min nuhi annahu la ilaha illa ana Ini isi suratnya, isi ayatnya sama. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Nah ini. Ini kita belum sampai sana pelajarannya. Surat Al-Anbiya ini bagus banget, Pak, isinya ini. Oh, bagus, Pak. gak ada surat-surat Al-Qur'an yang gak bagus tuh. Semuanya bagus. Ya, cuma kita enggak bisa belajar cepat-cepat sih. Ya bisa aja sih, tapi saya kalau belajar cepat-cepat, saya enggak dapat ilmu. Yang dapat cuma sampean aja. Rugi aku saya, 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 ngajar ini saya belajar juga Pak, masih baca kitab saya. Khawatir salah, jangan sampai salah. Walaupun saya masih ingat keterangan guru saya, tapi saya mendengar keterangan guru kan beliau yang beliau ucapkan saya cari dalam kitab. Oh ada, ada nih cocok nih. Nah udah, jadi saya baca kitab. Kalau saya nggak baca kitab nggak dapat ilmu. Makanya lagak lambat, ya. Allah berfirman, Allah berfirman, Wa ma arsalna dan tidaklah kami mengutus min rasul, min dari sebelum kamu wahai Muhammad, min rasulin seorang rasul, illa kecuali nuhi kami mewahyukan ilaihi kepada dia, annahu bahwasanya la ilaha illa tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang pantas disembah illa kecuali anak aku kecuali aku maksudnya kecuali Allah. Fabuduni maka menyembahlah kalian kepadaku, beribadahlah kalian kepadaku, mengabdilah kalian kepadaku. Surat Al-Anbiya ayat 25 dan surat yang tadi surat An-Nahl ayat 36 itu isinya sama, bahwa Allah sudah mengutus di setiap umat seorang rasul. Setiap rasul yang diutus oleh Allah seruannya sama dakwahnya sama, ajakannya sama. Mengajak manusia hanya mengabdi kepada Allah dan menjauhi setan. Itu. Ya, ini sama. Nah, demikian juga wa akhbaro dan Allah sudah mengabarkan annal malaikata bahwa para malaikat alati fis samawati yang ada di langit-langit sana, yang ada di banyak langit Minal mukor dari kalangan malaikat-malaikat mukor robin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, wa dan malaikat-malaikat yang bukan malaikat mukor robin, Kullu kullahum semua mereka para malaikat baik malaikat yang dekat dengan Allah maupun yang tidak dekat dengan Allah itu adalah abidun hamba saja itu malaikat pun hamba-hamba Allah juga sama seperti manusia yang lillah para malaikat itu malaikat yang besar besar itu malaikat itu bentuknya itu bentuk tubuhnya itu pak besar pak kalau kita kan ya segini ini paling malaikat itu kata Nabi Muhammad SAW kalau kakinya di tanah ini di bumi ini kepalanya itu di langit sana pak itu sekali gebuk aja selesai nih semua se Indonesia ini kalau malaikat mau kalau saja Malaikat Jibril mau menjalankan perintah Allah, hei Jibril Jibril itu balik itu Pulau Jawa itu balik. Hmm, itu. Ini Pulau Jawa ini balik untuk Jibril, jadi gini loh. Nah sebentar aja itu, apalagi cuma pantai indah Kapuk yang konon saya sering ke pantai indah Kapuk itu apa namanya? ada satu kawasan di pantai Indah itu pik itu ya dari rumahnya Ahok itu sekitar rumahnya Ahok itu itu yang tidak bisa dilewati oleh orang Indonesia orang Indonesia kalau lewat itu pakai paspor Loh, itu ini Masya Allah itu kalau malaikat Jibril mau mendengarkan doa doa kita ya Allah mengijabai bril, bril itu PIK itu kamu balik aja gini loh. Nah, bentar aja itu. Umar malaikat gede banget. Lah para ma saya maksud saya ngomong begini, Pak. Saya mau menerangkan kepada sampean, malaikat yang gedenya kayak begitu saja itu abidun semuanya adalah hamba Allah yang khodiuna mereka itu tunduk lillah kepada Allah. Gedenya seperti itu sama Allah itu tunduk. Lah manusia yang kecil sama Allah itu berani nantang. Dan oleh Allah karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dibiarin oleh Allah. Banyak manusia yang kurang ajar ya menghina Allah, menghina Nabi Muhammad SAW. Oleh Allah dibiarin aja, tenang hidup, aman tentram dan damai, dapat duit banyak. Karena apa? Sekarang ini bukan hari pembalasan, nanti ada saatnya hari pembalasan. Tunggu aja dia mati. Walaupun dimakamkan di paman makam pahlawan, diiringi dengan tembakan salto 21 kali, tetap sampai di dalam kubur digebukin malaikat itu, Pak percaya nggak percaya silahkan tapi itu yang akan terjadi ya dosa sekalian para malaikat itu layas fauna indahu tidak bisa memberi syafaat di hadapan Allah illa bi kecuali dengan izinnya Allah lima nirtado itu pun kepada orang atau untuk orang yang irtado Allah meridhoi untuk diberi syafaat malaikat tidak bisa memberi syafaat kepada manusia di akhirat nanti kecuali dengan izin Allah Walaisu indahu dan tidak ada pak mereka para malaikat itu di hadapan Allah kal umarok seperti para para amir amir para pemimpin pemimpin indah mulukihim di hadapan kerajaan mereka yang Yusuf fauna bisa dimintai syafaat indahum di hadapan mereka bihoiri inihim dengan tanpa izinnya mereka fima ahabahul muluk wa dalam hal apa yang para raja tadi menyukainya maupun para raja tadi me, tidak menyukainya yang enggan kepadanya artinya tidak ada para amir-amir para pak tidak ada pak di hadapan Allah para pemimpin-pemimpin atau para raja-raja di di dalam kerajaan mereka yang bisa dimintai syafaat di hadapan Para raja tadi bihiri inihim dengan tanpa izinnya para raja, para raja tadi itu ya jadi di dalam kehidupan dunia ini para raja-raja, para presiden-presiden yang berkuasa itu tidak bisa dimintai syafaat pertolongan kecuali yang para raja tadi mengizinkannya. Nah ya itu kalau di dalam dunia hukum kita sekarang ini namanya gerasi, minta gerasi kepada presiden minta pengampunan kepada presiden. Presiden akan bisa memberi ampun kepada orang kalau dia ridho kepada orang itu tadi. Kalau dia tidak dia tidak bisa ngasih. Itu di dunia itu begitu tuh terjadi. Lah di akhirat juga seperti itu. Dan yang bisa seperti itu cuma Allah saja. Gak ada lagi presiden yang berkuasa di sana. Gak ada lagi raja yang berkuasa di sana. Makanya Allah berfirman, Fala lillahil amsal." Maka janganlah kalian membikin untuk Allah permisalan-permisalan. Kalian bikin jangan bikin macam-macam permisalan untuk tandingan bagi Allah, jangan. Enggak ada enggak ada gak ada yang bisa. Allah tidak bisa ditandingi dengan siapapun atau dengan apapun. Ta'alallahu 'an dzalika. Maha tinggi Allah dari semua itu. Makanya kemudian Allah berfirman, "Inna Allaha yahkumu bainahum," sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka manusia yaumal kiamati pada hari kiamat nanti, ya. "Inna Allaha yahkumu bainahum," sesungguhnya Allah akan menghukumi manusia yang mengaku benar dengan ke kebenaran yang dia yakini sebagai kebenaran. Sebagaimana orang musyrik Mekah meyakini menyembah berhala itu benar. Nabi Muhammad bilang itu salah yang benar itu menyembah Allah langsung nggak pakai perantara ya tapi manusia tetap saja ada yang merasa benar dengan pendiriannya dengan keyakinannya Allah bilang sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka ay yaitu yaumal kiamah di hari kiamat fima hum fihi yakhtalifun pada apa yang mereka di dalamnya berselisih min amrid jadi semua persoalan perselisihan dari urusan agama min amridin dari segala urusan agama ini Pak itu akan diputuskan di hari kiamat siapa yang benar siapa yang salah. Kalau di dunia ini semua orang merasa benar nggak ada yang mau disalahkan. Semua agama meyakini bahwa agamanya agamanya dia agamanya mereka itulah yang benar nggak nah, mau disalahkan. Tapi nanti di akhirat Allah akan memutuskan siapa yang benar sesungguhnya. Ya, ayat, maksud ayat tersebut di atas. Saya silu bainal Allah akan memutuskan di antara semua makhluk yauma ma'adihim pada hari kembalinya mereka kepada Allah di akhirat sana. Wa dan Allah akan membalas Kula amilin setiap orang yang beramal bi sesuai dengan amalannya. Sebagaimana firman Allah kata Ibnu Katsir dalam surat yang lain, ya ini dalam surat As, dalam surat Saba, surat yang ke-40, eh surat yang ke-3 ke-41. 41 ya. 43 ya. Saba. 40, 40 43 ya. Kok lupa aku? Hah? Surat Saba, surat ke 34 nah 34 empat ya ini kok empat satu ini salah ketik ini ibnu kasir ini eh ibnu kasir pengetiknya oh ayatnya ya oh ya dalam surat sabak surat yang ke 34 ayatnya 41 dan ayat 40 dan 41 yang berbunyi seperti ini ini ya ini wa yaumayah syuruhum jamia Thumma lulil lil malaikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim al-jinna ya al wa bihim mu'minun ini surat Sabak ayat 40 dan 41. Allah berfirman di sini, wa yauma dan pada hari yahsyuruhum Allah akan mengumpulkan mereka jami'an semuanya. Allah akan mengumpulkan manusia semuanya yang merasa benar dengan agamanya masing-masing atau dengan apa penyembahan kepada malaikat yang dilakukan oleh orang-orang Mekah dulu membuat patung mereka anggap ini adalah anak perempuannya Allah patung-patung ini adalah gambar atau patung dari anak-anak perempuan Allah yaitu para malaikat yang kemudian mereka sembah Allah bilang di sini dan pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan mereka semuanya tumayakul kemudian Allah akan berfirman lil malaikati kepada para malaikat hei malaikat aha ula iya kum kanu ya budun. apakah mereka ini kepada kalian adalah mereka menyembah eh malaikat ini mereka inikah yang menyembah kalian atau kalian menyuruh mereka menyembah kalian Kolu malaikat pun mereka menjawab subhanak maha suci engkau ya allah kami tidak pernah menyuruh manusia menyembah kami. Anta wali yuna, engkau lah wali kami, engkau lah pelindung kami. Ya, mintu nihim bukan mereka, bal bahkan kanu mereka manusia itu. Ya budunal jinna, sesungguhnya mereka itu menyembah bangsa jin. Mereka itu kebanyakannya menyembah bangsa jin. Jin-jin itulah yang menyuruh mereka menyembah kami ya Allah Bukan kami yang menyuruh manusia menyembah kami Kami tidak pantas disembah Hanya engkau saja yang pantas disembah Bukan mereka ya Allah <Sessim> Aksaruhum bihim mu'minun Kebanyakan mereka manusia Bihim kepada mereka bangsa jin Mu'minuna beriman percaya Jadi kebanyakan manusia itu lebih percaya kepada jin Daripada kepada Allah Nah kita jangan menjadi manusia yang kayak begitu. Kita harus lebih percaya kepada Allah, harus lagi yakin kepada Allah. Jangan percaya kepada bisikan jin, jangan percaya pada jin, jangan. Ya. Kalau Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha la yahdi man huwa kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia adalah kadhibun pembohong pendusta kafarun atau dia adalah sangat ingkar orang yang sangat kafir kafar isim tabdil ya bahwa orang yang sangat kafir kepada Allah orang yang pemboh pembohong Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya makanya kita jangan menjadi pembohong supaya tidak disesatkan oleh Allah ini tafsirnya kalau diikuti lama pak kalau mau cepat ya enggak usah pakai tafsir begini Langsung ini saya terjemahkan, saya terangkan, selesai Pulang sampai enggak bisa nerangin <tuk> Ditanya orang Ini maksudnya apa, enggak bisa Tapi kalau kita baca tafsirnya Kita tahu, oh ini keterangan begini nih, Asalnya begini Tapi ya itu tadi, membutuhkan waktu Lebih banyak Makanya harus membutuhkan kesabaran Sabar menanti Sampai makan di warung aja Menanti kok, nunggu kok Sabar kok Walaupun kadang-kadang ini kenapa nggak datang-datang sih tadi duduk pak. eh mana pesanan kami? Oh. Ya, itu nggak sabar namanya. Nah kita di warung aja bisa sabar, ah, apalagi di masjid harus lebih sabar lagi pak, karena masjid ini menghasilkan pahala, warung menghabiskan menghabiskan duit kita. Ya. Tapi kalau duitnya untuk makan, untuk ngasih makan orang dapat mahal lah sampean. Ya. Jangan khawatir. Ya, Allah akan mengganti setiap uang yang saudara keluarkan karena diberikan kepada orang lain. Allah akan mengganti, pasti itu pasti ya. Di mana ayatnya? Ada dalam surat Saba surat tabak yang tadi saya baca ya aku luka oleh hada astaghfirullahalaihwalakum Allahumma takabal minna inna ka anta alim wa alaina inna ka anta tawabur rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin